Sementara itu, anggota polisi wanita Polres Klaten melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Kartini tahun 2024. Aksi kemanusiaan tersebut melibatkan seluruh polwan Polres Klaten dan dipimpin langsung oleh Wakapolres Klaten Kompol Tri Wahyuni. Anggota polisi wanita Polres Klaten melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Kartini tahun 2024. Aksi kemanusiaan tersebut melibatkan seluruh polwan Polres Klaten dan dipimpin Wakapolres Klaten Kompol Tri Wahyuni. Kegiatan bakti sosial dilakukan di 3 lokasi berbeda, yakni Pasar Srago, Pasar Gede Klaten, dan Tukang Tambal Ban Wanita di Bareng Lor Klaten Utara. Bakti sosial dilakukan dalam bentuk pembagian paket sembako dengan sasaran para pekerja dan pedagang pasar perempuan. Salah satu penerima bantuan ini adalah seorang tukang tambal ban perempuan yang ada di Jalan Bareng Lor, Klaten Utara bernama Sani, berusia 54 tahun. Awalnya ia melayani pekerjaan tambal ban tersebut bersama sang suami. Namun sejak 2018, ia harus berjuang seorang diri setelah sang suami meninggal dunia. Tambal ban ini melayani pelanggan selama 24 jam dari usaha tambal ban tersebut, Sani bisa menghidupi 2 anaknya. Wakapolres Klaten Kompol Tri Wahyuni mengatakan, Polres Klaten melaksanakan kegiatan bakti sosial ini dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2024 dengan membagikan sejumlah paket sembako untuk Kartini-Kartini masa kini di 3 lokasi. Bantuan tersebut diberikan sebagai wujud empati dan apresiasi kepada para perempuan yang memiliki semangat Kartini. Diharapkan bantuan tersebut bisa meringankan beban serta menambah semangat para perempuan untuk bekerja dan berkarya. Dari Humas Polres Klaten, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.